kebetulan saya bersama rekan saya Mas Kodi Inset turunin aja Inset surat untuk pemberitahuan konfirmasi bahwa klien kami hari ini tidak bisa hadir untuk menjalani kewajiban sebagai wajib lapor. Karena kebetulan tadi malam kami mendapat konfirmasi melalui Mas Kodi ke klien kami bahwa klien kami ada sempat kontak erat dengan rekan kerjanya yang positif. Nah, tapi hasil daripada klien kami bagi saya sendiri itu negatif. Hanya untuk menjaga kesehatan semua, hari ini klien kami melaksanakan atau menjalani isolasi mandiri di rumah diamannya sendiri. Nah, saat ini kondisi Gisela sendiri terakhir seperti apa, Bang? Tadi sih pagi kebetulan saya konfirmasi juga ke Mas Kodi, saya telepon juga klien kami, Mbak Gisela. Klien kami sehat, hanya untuk menjaga kesehatan semuanya. Yang bersangkutan mengambil sikap isolasi mandiri. Mungkin nanti setelah swab berikutnya, hasilnya sudah lebih bagus, insya Allah akan menjalankan kewajibannya lagi untuk melakukan wajib lapor. Inset turunin Inset. Ini apakah hasil swab yang akan datang itu hasil seperti apa? Intinya tadi sudah kita sampaikan surat permohonannya dan konfirmasi dan juga surat dari hasil dari labnya dari klien kami sudah kita lampirkan semua. Ini artinya ada pergantian jadwal atau seperti apa, Bang? Tetap, kalau Senin Kamisnya tetap. Tapi kalau misalnya nanti besok atau lusa hasil swabnya juga sudah aman, negatif, sudah dua kali, berarti mungkin Senin berikutnya sudah bisa hadir. Insya Allah doain aja teman-teman, tadi juga kita mendapatkan doa yang terbaik.